الحمد لله الحمد لله المعز عزيزا وكل عزيز يعتزون يا عزيز فمن اعتز بعزته فهو دليل على ان الله قوي عزيز والصلاه والسلام على سيدنا محمد العزه وعلى آله وأصحابه الذي نعتز بعزة الله أما بعد Allahumma la sahla illa ma ja'al tau sahla Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak Wa hubba ammalin qaribunna ila hubbik Birahmatika ya rahman rahimin Amin, amin, rabbal alamin Alhamdulillah, rabbal alamin Mudah-mudahan majelis kita pada hari ini selalu disertai dan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah, masyaallah. Nah, teman-teman yang rahmati Allah, momentum yang namanya bulan Muharram ini sekarang. Ini kan baru saja kita masuk kepada tahun baru Islam, begitu ya. Masuk pada tahun baru Islam. Maka sudah sepantasnya dan seyogianya kita bermuhasabah antara satu dengan yang lain. Kira-kira kita yang hadir pada saat ini Kalau kita lihat satu tahun ke belakang Apa saja yang sudah kita lakukan di dalam hidup kita Apa saja yang kemudian sudah kita laksanakan dan kita lakukan Yang mana hal ini banyak manfaatnya bagi orang lain Atau hanya bermanfaat bagi kita sendiri Ini perlu sama-sama kita pikirkan Jangan-jangan selama ini dalam satu tahun ke belakang Ternyata kita hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, hanya bagi keluarga kita saja. Sementara di lingkungan kita, masih banyak orang-orang yang membutuhkan, masih banyak orang-orang yang kemudian memerlukan uluran tangan kita. Namun, karena keadaan dunia yang hiruk-pikuk seperti ini, akhirnya orang-orang lalai-lalai dari memikirkan kebutuhan orang lain. Dia hanya sibuk memikirkan dirinya, dirinya, dirinya. Ada satu peristiwa pada saat kami naik haji kemarin. Pada saat wukuf di Arafah, Masya Allah, itu wukuf jadi wukuf yang terpanjang kayaknya. Wukuf yang paling panjang terjadi di tahun ini di Arafah itu. Karena maghribnya itu sampai jam hampir jam 8 malam. Hampir jam 8. Dan makin sore, kalau di Jakarta ini makin sore makin adem. Kalau di sana makin sore, itu kayaknya makin kering keadaannya, udaranya juga makin luar biasa, dan banyak sekali kejadian-kejadian di tahun ini yang luar biasa. Begitu banyaknya orang yang masuk ke Mekah saat itu untuk memenuhi undangan Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian menyambut panggilan itu agar apa, agar kemudian mendekat kepada Allah, walaupun terseok-seok dari ujung mana dunia pun, mereka datang hadir untuk apa untuk kemudian mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ya karim. Dan kami pun dengan banyak versi datang ke sana itu. Dengan banyak suka dan dukanya. Dan saya lihat ini ada beberapa teman-teman haji juga yang kemarin Masya Allah yang menjadi saksi hidup bagaimana kita berjuang di sana, bagaimana kemudian Allah ya karim luar biasa. Dan satu hal yang saya ingin ceritakan bagi kepada teman-teman semua yaitu pada saat wukuf di Arafah Kita pun berdoa kepada Allah Ya Allah ampuni hamba Kekhilafan hamba Kesalahan hamba Semua hamba, hamba, hamba Dan saat itu pun saya pribadi mengucapkan janji kepada Allah Ya Allah hamba berjanji untuk akan semakin taat Semakin bertakwa Hamba berjanji meningkatkan ibadah hamba hamba berjanji untuk ini, itu, ini, itu. Tetapi hanya untuk diri sendiri. Di tengah-tengah doa tiba-tiba saya tersadar. Astagfirullah. Kok yang saya ungkapkan itu hanya untuk diri sendiri, diri sendiri, diri sendiri. Coba kita bayangkan nuansanya. Saat kita mengatakan, ya Allah hamba janji salat akan tepat waktu ya Allah. Allah jawab misalnya, tepat waktu salat untuk siapa? Untuk saya, untuk kamu kata Allah. Eh iya untuk saya ya Ya Allah hamba janji akan puasa ya Allah Puasa sunnah, puasa yang lain-lain Lagi-lagi Allah katakan Puasa buat saya, buat kamu Oh iya buat saya juga keuntungannya ya Kan pahalanya buat kita Ya Ya Allah hamba janji Untuk ini, untuk itu Lah itu semua untuk siapa? Untuk kamu, untuk apa? Untuk Allah Untuk kita Untuk diri kita, saya tersadar seperti digampar Bahwa apa? Oh iya ya kok saya wukuf di Arafah hanya berjanji untuk kepentingan diri sendiri, diri sendiri, diri sendiri. Padahal lihat suatu hal yang bisa membuat Allah tersenyum adalah apa? Pada saat kita melewati umur dan hari-hari kita untuk banyak bermanfaat bagi orang lain.